Halo Sobat Mancing, dimana saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Mancing Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat pancing belut dengan menggunakan jarum yang sangat efisien. Tapi sebelum kita lanjut video ini, bagi yang belum jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment untuk mendukung supaya channel ini semakin berkembang. Untuk membuat rangkaian pancing belut ini ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yang pertama saya menggunakan tali PE ukuran nomor 1. Kemudian kita memerlukan juga jarum jahit. Kita nanti akan pilih yang ukuran yang agak besar. Kemudian alat untuk mengasah atau batu asah. Bisa yang manual seperti ini, tapi bisa juga yang menggunakan gerinda mesin. Butuhkan juga alat pemotong atau tang. Kemudian gunting, korek api, dan lidi. Cara membuatnya, pertama-tama kita keluarkan jarum jahit yang akan kita gunakan untuk pancing. Ini kita ambil satu. Oke, kita potong bagian yang bisa dipakai untuk memasukkan benang. Bagian yang sudah kita potong, kemudian kita asah. Terus kita asah. Atau jika memiliki gerinda mesin, bisa menggunakan gerinda mesin biar lebih cepat ujungnya menjadi tajam. Ini sobat sudah tajam. Jadi kedua ujung jarum ini sekarang sudah tajam. Kita boleh tes menggunakan kertas seperti ini. Kita coba tusukkan. Sudah tembus ya sobat ya. Nah, jadi setelah kedua ujung jarum itu tajam, bagian tengahnya kita sedikit gerinda supaya agak kasar. Supaya nanti ketika kita ikat talinya tidak lepas. Untuk membuat ikatan pada jarum ini bisa menggunakan beberapa macam ikatan, tapi yang biasa saya gunakan cara mengikatnya adalah seperti ini sobat. Ini kita tempelkan, kemudian ini bagian yang pendek kita panjangkan sedikit, kira-kira 1 jengkal, kemudian kita tekuk bagian yang pendek, kita lilitkan. Kemudian kita masukkan bagian yang dililitkan tadi. Jadi ini bagian yang ditekuk, ini bagian yang dililitkan, kemudian kita masukkan. Lalu kita tarik. Akan jadi hasilnya seperti ini sobat. Ini pas di tengah-tengah bagian jarum. Oke. Kemudian kita potong bagian yang pendeknya. Kemudian bagian yang potongan ini biar tidak lepas bisa kita bakar dengan menggunakan korek api. Jadi hasilnya seperti ini sobat. Ini adalah pancing belut, sangat nyaman digunakan untuk mancing belut. Oke sobat, kemudian kita masuk ke bagaimana cara menggunakan pancing ini. Yang pertama-tama, jika pancing sudah siap seperti ini, kita ambil lidi. Kemudian kita potong ujung lidinya biar rata. Cara menggunakan pancing ini kita tancapkan pada ujung lidi. Seperti ini. Asal nempel aja. Jadi jangan terlalu kenceng, tapi jangan juga lepas. Oke. Setelah posisi seperti ini, talinya kita tarik ke bawah. Oke. Umpan yang kita gunakan
harus umpan cacing. Kenapa? Karena cacing yang panjang nanti akan kita masukkan ke dalam ujung jarum. Nah, ini saya contohkan menggunakan sedotan. Anggap saja ini cacing. Oke. Nah, cacing ini kita masukkan ke dalam ujung pancing, masuk ke lidi. Ya, masuk seginilah, kira-kira seginilah panjangnya lah. Oke, kita masukkan. Nah, sekarang posisi pancing sudah berada di dalam perut cacing. Oke, nah, cara menggunakannya, ujung cacing tinggal masukkan ke dalam lubang belut. Kalau lubang itu ada belutnya, biasanya cacing ini akan disedot oleh belut masuk ke dalam perut belut, karena belut itu cara makannya adalah dengan cara menghisap atau menyedot umpan. Nah, tandanya gampang. Tandanya adalah jika di lubang yang ada belutnya itu airnya sudah masuk ke dalam, berarti umpan kita sudah masuk ke dalam perut belut. Setelah umpan masuk ke dalam perut belut, lidinya kita tarik. Kita tarik. Cacing sama pancingnya akan tertinggal di dalam perut belut. Kita tunggu beberapa saat, kita mainkan ujung talinya. Biasanya kalau dia belutnya besar, itu biasanya langsung disedot terus sama dia. Oh, ditarik sama dia. Kita ulur terus. Oke. Setelah kita rasa umpan sudah masuk ke dalam perut belut, baru kita tarik. Pada saat kita tarik, posisi pancing pasti akan terbuka begini. Posisi pancing kan begini tadi. Begitu masuk ke dalam perut belut, kita tarik, posisi pancing akan terbuka begini. Nah, ujung pancing yang ini akan menusuk perut belut. Kulit belut akan tembus. Nah, ini belut tidak akan lepas karena pancingnya ini sudah masuk ke dalam perut belut dan nembus ke kulitnya. Terus kita tarik. Setelah sampai di atas, belut kita tangkap. Nah, cara membuka pancingnya juga sangat mudah. Karena pancing ini sudah nembus di kulit belut, kita tinggal tarik saja ujung pancingnya. Terus kita tarik ujung pancingnya. Nah, akan lepas pancingnya. Jadi kita buka pancingnya tidak melalui mulut belut, tapi melalui perut belut. Nah, inilah pengalaman saya dulu waktu suka mancing belut di sawah dan di rawa-rawa. Oke sobat, nampaknya harus kita akhiri video tutorial kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada video mancing saya selanjutnya. Tetap semangat, salam satu hobi.